Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Warta 67. Pemirsa, dalam upaya memfasilitasi pengembangan ekosistem UMKM berbasis digital agar lebih maju, Dinas Koperinda Provinsi Gorontalo menggelar Kick Off Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Berlangsung di Atrium City Mall Kota Gorontalo, Dinas Koperinda Provinsi Gorontalo menggelar Kick Off Jernas Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia yang dirangkaikan dengan kegiatan GBR UMKM Gorontalo tahun 2023. Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi UKM Kementerian Koperasi dan UKM Ruli Nuryanto, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Kemaritiman dan Investasi Odo RM Manuhutu, serta unsur Forkopimda dan perwakilan pemerintah Kabupaten Kota Seprovinsi Gorontalo. Kepala Dinas Koperindak Provinsi Gorontalo Rizjon Sungai mengatakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia merupakan program pemerintah yang bertujuan memfasilitasi pengembangan ekosistem UMKM berbasis digital agar bisa lebih maju, sehingga masyarakat Indonesia dapat menggunakan karya anak bangsa utamanya produk UMKM lokal. Selain itu, Gerakan Nasional ini mengusung tema Gorontalo Heart of Sulawesi yang memiliki arti Gorontalo dari Pulau Sulawesi atau Gorontalo menjadi jantungnya keanekaragaman hayati dan budaya yang ada di Sulawesi. Sementara itu, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu dari 9 provinsi di Indonesia yang melaksanakan kegiatan Gernas tersebut, di mana pada kegiatan ini menargetkan peningkatan 30 juta UMKM pada tahun 2024. Olehnya, pihaknya berharap melalui kegiatan ini pemerintah Provinsi Gorontalo bisa mencapai transaksi minimal 50% hingga 70%. Dari target yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Hari ini merupakan kick off atau launching BBI BWI Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata Indonesia. Ini gerakan nasional. Di seluruh Indonesia hanya ada 9 provinsi yang menjadi pelaksana Gernas BBI dan BWI termasuk Gorontalo. Maka hari ini kita laksanakan launchingnya juga dikaitkan dengan kegiatan GEBYAR UMKM yang sudah rutin kita laksanakan. Dan beberapa kegiatan yang kita laksanakan di dalam ini merupakan suatu rangkaian dalam rangka untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat khususnya bagi UMKM dan IKM. Di dalamnya kita lakukan ada pameran UMKM dan IKM, kemudian ada layanan perizinan, ada layanan transaksi online, dan saya sangat berharap bahwa bagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur agar seluruh UMKM itu masuk dalam e-katalog marketplace yang ada di Gorontalo. Kita sudah punya marketplace lokal namanya Beli UMKM, dan ini sangat membantu UMKM untuk bisa bertransaksi dengan pemerintah daerah. Kemudian beberapa event lagi yang kita akan laksanakan sepanjang sampai dengan bulan September nanti. Ini kegiatan untuk bagaimana produk UMKM itu bisa menghasilkan lebih banyak lagi dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di luar Gorontalo. Sebelumnya, Gernas Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia ini telah diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 14 Mei 2020. Tim Liputan Advetorial, Mimosa TV.